Mas Bagus menyapa bosnya. Bagus, mana? Belum ketemu sama aku, Di. Sama sekali belum ketemu. Mas Rian kalau jadi dosen gak bakal ngasih tugas resume jurnal atau tugas yang bikin ribet? Enggak. Lu gua suruh praktek kebanyakan pasti. Gua gak suka teori orang. Orang-orang yang suka teori itu buat gua gimana ya? Teori itu cuman bikin lu beranalisa gitu, berspekulasi dan berpikir tentang sebuah konsep gitu. Tapi gak akan pernah bisa lu ngertiin kalau lu gak terjun. Jadi teori dan praktek itu sama-sama penting buat gua. Teori tanpa praktek gak jadi. Praktek tanpa teori akan lama banget buat jadi. Paham ya? Konsepnya kayak gitu. Praktek apa tuh Mas? Apapun. Sama kayak gue di dunia transportasi. Kan gue gak sekolah. Lulusan SMP. Kalian juga tahu. Cuman dari kecil gue di jalan. Dari kecil gue di terminal. Tugas pertama kali yang dipasrahin Pak Haji sama gue, gimana caranya bisa Rianto jalur penjualannya terbentuk. Otomatis gue jadi calo, ya kan? Tadi dapat nasi Mas di Perenduan. Dapat nasi di Perenduan, apaan tuh? Tinggal bobok dulu ya Mas Rian, monggo suruh. Mas tiket Natarun telat, udah naik dari tanggal 19 kemarin. Kamu dari mana aja? Mas masih ingat Gus kecil kah? Ya masih lah, kan kita pernah satu garasi. Baca dong, apa Brian? Betul sekali Mas, saya terjun di bidang pertanian juga gitu, teori perspektif. Iya. Menu rumah makannya ganti Mas, tambahin lontong opor atau rawon atau ayam bakar. Lu kebayang gak jadi orang rumah makan nyiapin menu buat ribuan penumpang setiap hari. Assalamualaikum. Hey, Indah Caca. Ya Allah Gusti Nona cantik. Kok masih melek? Iya nih, udah bisa dibuka IG-nya. Udah bisa nge-live dari sini. Beda ya gue kalau nanggepin cewek sama nanggepin lu. Gak usah iri lu, kan gue normal. Kabar Armada 32 Mas, kenapa? Satu minggu masih aman dan sudah diambil Mas, alhamdulillah. Yang gak seberuntung kamu juga banyak Mas. Bersyukur aja. Haryanto Putri udah gak ada ya Mas? Emang Haryanto Putri apa? Cuman tulisan aja. Lagi Sumberata ya Mas? Iya. Mas kenal dengan owner PW Efisiensi? Oh kenal dong, Pak Eri kan? Kenal. Beliau salah satu senior gue, mentor gue. Dulu tahun 2008 apa 2000, sekitar 2006-2007 lah. Pernah ke garasi dia, buat pengen beli bis secondnya dia dulu. Pak Tuku Eri, 2006, sekitar tahun 2006 lah. Kalian 2006 ngapain? Kalian 2006 lagi ngapain? Main ke Jogja kapan Mas Rian? Secepatnya. Karena pengen survei pantai Andong juga sekalian. Mas Rian KM Bu Sarianto paling tinggi berapa? Wah, jutaan. Jutaan. Bayangin aja kalau satu hari itu kurang lebih sekitar 600 km. Satu hari kamu kaliin. Beberapa hari nunggu Mas Rian live, gak bisa bobo nih. Ya Allah, Cak, maaf ya. Lagi sibuk banget. Ini apa, lonjakan penumpang Natal dan Tahun Baru. Makanya jarang update live IG, apa, update Instagram juga jarang. Gue masih sekolah SMP, Mas. Saya selalu Mas Rian, amin, amin. Ditunggu lain Bandung Jogjanya Mas, insya Allah, doain. 2006 baru lahir Mas. Gak apa-apa, yang penting kan semangat gue nular ke kalian. Gue yakin kalian semua yang nonton live gue saat ini nih, kalian berharap edukasi yang baik.
dan insya Allah gue juga berusaha memberikan edukasi yang baik. Inilah gunanya berbagi ilmu, berbagi edukasi.